kita hanya jual di angka 67 juta rupiah sebuah IR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Ketemu lagi sama gue Jo Arenji Motorsport di salah satu YouTube channel yang pastinya teman-teman tungguin setiap hari, yaitu Arenji TV. Apa kabar semua? Semoga dalam kondisi sehat-sehat selalu walaupun Indonesia dalam kondisi wabah COVID-19. Oke, di sini pertama-tama kami dari Arenji Motorsport ingin mengucapkan minal aidin wal faizin, maaf lahir batin walaupun lebaran sudah lewat beberapa hari kemarin, cuman sekarang masih suasana lebaran nih. Karena itu selamat lebaran. Semoga kita semua kembali ke fitrah dan pastinya kita sehat-sehat dan wabah ini cepat berlalu setelah ini. Dan kalau kita lihat dari pesan-pesan yang sudah masuk ke Instagram Arenji Motorsport dan ke YouTube Arenji TV, ada beberapa pesan yang menyatakan, "Om, kenapa motor-motor di Arenji Motorsport harganya di-update-nya sesekali? Tolong dong Om, sering-sering di-update supaya kita bisa tahu informasinya berapa sih harga pasaran motor ataupun moge yang ada di Arenji Motorsport." Karena itu di video kali ini adalah perdananya, kita bakal memberikan press release untuk motor-motor yang ada di Arenji Motorsport perwakilan. Nah, di sini ada 4 motor yang bakal kita coba kasih press release buat teman-teman semua. Nah, kalau teman-teman semua yang nonton nanya, apa sih sebenarnya press release? Apakah press release itu promo? Jadi press release seperti artinya press release, jadi rilis harga. Beberapa motor akan kita rilis harganya dan ini bukan promo, supaya teman-teman semua bisa tahu berapa sih harga rata-rata motor di Arenji Motorsport. Oke, ikutin terus channel kita. Stay tune. Dan motor pertama yang coba kita press release di video kali ini adalah, nah, motor di sebelah kanan gua. Teman-teman pasti nggak asing dengan tampilannya. Ya, ini adalah Vespa Piaggio. Dan ini adalah versi Primavera iGet ABS tipe yang terbaru. Tapi bukan itu saja. Dan yang ini adalah versi limited edition-nya atau special edition-nya, yaitu Yacht Club Edition. Jadi dari Vespa itu sendiri mengeluarkan versi ini sebagai versi limited edition, menggambarkan bagaimana mewahnya sebuah kapal pesiar. Karena itu kalau teman-teman semua lihat, mulai dari front tie-nya warna biru, mulai dari step-nya warna biru, velg-nya warna biru, dan lampu belakangnya sudah bentuknya mungkin sama dengan Primavera biasa, cuman yang ini sudah LED. Nah, buat teman-teman semua, ini adalah tahun 2018. Harga pasaran di luar sana, mungkin teman-teman bisa cek langsung, harga pasarannya masih sekitar 50-52 juta. Di Arenji Motorsport, press release kita motor pertama ini, Vespa Primavera iGet Yacht Club Edition, cuman 43 juta. Motor yang pertama. Tertarik? Nanti dulu, kita coba lihat motor selanjutnya. Dan motor yang kedua yang pengen coba kita press release-kan, yaitu tanpa perlu gue sebutin, teman-teman sudah menebak mungkin di sana, ini adalah Kawasaki IR6N. cc 2 silinder, salah satu entry levelnya dari sebuah moge. Harganya pastinya sangat terjangkau. Jika teman-teman lihat pasaran di market, motor ini kurang lebih di kisaran 75-74 atau bahkan ada yang menjual sampai 80 juta. Di Arenji Motorsport, untuk Kawasaki IR6 ini kilometer 20.000, ban depan belakang Betlex, velg belakang sudah 6 inch, pajak baru habis 1 bulan, estimasi pajak 1.300.000. Kondisi motor nanti bisa teman-teman lihat cara detailnya. Kita hanya jual di angka 67 juta rupiah. Sebuah IR6 harganya bahkan lebih murah daripada motor all new Ninja 250cc. Kalian tinggal pilih mana. Menarik? Oke, kita pindah ke dua motor selanjutnya setelah ini. Stay tune. You know me.
Nah, motor ketiga yang pengen kita bahas press release-nya kali ini adalah motor Ducati. Teman-teman sudah lihat bahwa ini adalah Ducati Hypermorta 796. Nah, kalau kita bahas mengenai pengkategorian varian-varian dari Ducati, teman-teman mungkin sudah paham, entry levelnya ada Ducati Monster 696, Ducati Monster 795, dan ini adalah di atasnya Ducati Monster 795, Hypermorta 796. Jadi kalau kita telaah, Ducati Monster 795 harga pasarannya berapa sih? 160 juta. Hypermorta pasti di atas itu, kurang lebih kisaran 165 sampai 175 juta rupiah. Nah, untuk motor Ducati Hypermortat ini sendiri yang berada di daerah Motorsport Kemang, kilometer jalan 12.000, pajaknya baru habis kurang lebih akhir 2019 lalu. Kondisi motor bagus, nanti teman-teman bisa lihat knalpotnya juga sudah Zart Dual Exhaust, harga knalpotnya sekitar 18 juta. Jika harga pasaran di luar sana sekitar 165 sampai 175 juta, di Arini Motorsport saat kita press release, harga motor ini hanya 145 juta. Bahkan lebih murah daripada motor 2 silinder seperti Z650 ataupun Versys 650. Menarik kan? Dan motor terakhir yang pengen kita press release, kebetulan semua motornya dari pabrikan berbeda. Tadi yang pertama dari Piaggio Vespa, yang kedua Kawasaki, yang ketiga Ducati, dan ini dari MV Agusta. Ya, ini adalah MV Agusta Brutale 675. Teman-teman pasti sudah tahu dari bentuknya yang ikonik dan tampilan yang seksi. Standarnya sudah dilengkapi dengan quick shift dan juga time lapse. Jadi kebayang nggak sebuah motor naked ada time lapse? Berarti motor ini ringan dan pastinya sangat kencang. Dan knalpot sudah Austin Racing, kilometer baru jalan 7.000. Harga pasaran motor ini normalnya di kisaran 260-270 juta. Dan harga press release kita saat ini adalah berapa ya? 230 jutaan rupiah saja. Jadi pastinya sangat menarik, bahkan motor ini jauh lebih murah daripada sebuah Kawasaki Z900 ataupun MT-09 yang pasti gengsinya berbeda ketika teman-teman pakai motor ini. Gimana? Boleh dipikir-pikir, 4 motor itu ready di Arini Motorsport Kemang. Nanti teman-teman semua bisa menghubungi nomor marketing yang ada di bawah halaman dari RNG TV ini. Oke, ditunggu kedatangannya, bro. Kurang lebih itu untuk video kali ini, 4 motor yang kita press release untuk video kali ini. Jangan banyak-banyak, bro, nanti untuk nextnya coba kita akan rutinkan, mungkin setiap 2 minggu sekali kita akan tampilkan video press release buat teman-teman di sini semua, sehingga pengetahuan teman-teman mengenai Moge di Arini Motorsport pastinya akan bertambah. Kalau berbicara masalah kualitas, teman-teman, gue yakin sudah mungkin 100% sudah percaya dengan kualitas Arini Motorsport. Cuman harganya aja nih yang bertanya-tanya. Karena itu, dengan video ini gue harap kita bisa membantu untuk memberikan informasi mengenai harga motor-motor yang ada di Arini Motorsport. Dan juga Arini Motorsport kali ini kita masih melayani pembelian secara online. Jadi teman-teman cukup telepon
lihat Instagram, telepon marketing, kasih tanda jadi 5 juta rupiah dan motor akan kita kirim ke rumah teman-teman langsung free of charge untuk pengiriman wilayah Jabodetabek. Dan apabila motornya tidak sesuai, uang kalian kembali 100%. Beli moge di mana seperti itu, hanya di Arengi Motorsport. Dan kali ini gue juga mengingatkan teman-teman semua kalau Arengi saat ini sedang mengadakan giveaway satu buah unit sepeda motor All New Ninja model baru. Jadi buat teman-teman semua pastikan nonton setiap video YouTube terlebih setelah tanggal 25 April 2020, kumpulkan huruf per huruf untuk membentuk nama seorang pembalap. Dan jangan lupa jawab siapa nama pembalapnya, komen sebanyak-banyaknya. Teman-teman komen mungkin tidak kita balas satu persatu karena sudah puluhan ribu komen yang masuk, tapi kita pastikan bahwa ada beberapa nama yang kita kantongi karena begitu aktifnya untuk di Instagram, untuk repost, untuk tag teman mereka sebanyak-banyaknya, setiap hari meripost, setiap hari nge-share dan memberikan suggestion yang positif kepada Arengi Motorsport, dan itu sudah kita pegang semua. Jadi kurang lebih itu aja harapan gue, kalian semua sehat selalu. Sekali lagi maaf lahir batin, selamat Idul Fitri, dan buat teman-teman yang cari motor bisa hubungi Arengi Motorsport. IR6 seharga 67 jutaan rupiah. Menarik. Kurang lebih itu aja, sehat selalu. Sampai ketemu lagi dengan gua Jo, Arengi Motorsport. See you, bro.